manapun. Arhan Pratama meluncur deras, wus langsung dikawal, tunduk langsung deras, shooting langsung Justin, masih Justin. Oh, serangan balik Muhammad Darwis. Kita lihat ada pasukan berbilas, masih banyak pelanggaran, tendangan bebas buat Indonesia protes dari Aun Abad Mahmud, dari Basir Ibrahim, menandakan mereka sangat-sangat frustasi dengan serangan-serangan Indonesia dan sangat luar biasa perjuangan mereka untuk menahan Indonesia protes. Seperti ada kepanikan di dalam pertahanan panik juga mereka. Main jalan 3 orang. Dari jarak kita lihat tidak terlalu jauh, hanya 20 meter Witan Sulaiman dan Marcelo Pedro yang kuasai menghadapi bola. Witan Sulaiman langsung lagi dengan dan kaki kiri tadi menuju tiang dekat, tapi bola terlalu tinggi dari Bung Wesley. Iya, paling tidak ya kita bisa melihat kekuatan senjata kita. Iya, kita lihat keputusan Ferrari. Balik pada Faisal, umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang Hernando King Arhan. Coba melakukan serangan balik Arhan. Ada Ivar Gienar, masih Ivar ke belakang, tempat oleh sang kapten Rizky Ridho. Masih Rizko membawa bola ke depan, ke tengah kita lihat Rizky Ridho. Umpan ke kanan, tempat oleh Marcelo Ferdinand. Masih Marcelo Ferdinand. Umpan kepada Marcelo, oh Rizky Ridho. Umpan kepada Witan Sulaiman. Gol! 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 G